Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ni. Aku harap korang sentiasa berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Okay, kepada korang yang tak ada urusan penting tu, teruskanlah berada di rumah. Okay, pada yang nak keluar tu, nak beli barang makan ke, nak beli tali gitar ke, okay, patuh SOP, jaga jarak dan jangan pakai exhaust piercing. Nanti kena saman. Okay, sebelum kita belajar lagu ni, aku nak bagi tahu korang, dia punya key adalah B flat minor dekat fret yang ke-6. Itu dia punya key. Kod intro dia ada 4 kod. Kita start dengan B flat minor, kemudian B flat minor 7, kemudian A flat minor 6 dan F sharp. Part verse dia ada 4 kod. Kod yang pertama B flat minor dekat fret yang pertama, kemudian F sharp, kemudian C sharp dan F7. Okay, 4 kod tu je. Jika harus ku bersabar segala derita ku terima. Okay, sekarang kita pergi ke part pre-chorus. Kita start dengan kod E flat minor 7. Cinta akan ku mengasihimu. Okay, dan kita pergi ke B flat minor. Okay, kita start dengan E flat minor 7. Cinta akan ku mengasihimu. Masuk B flat minor. Mengasihimu sehingga nadiku dia. Kita masuk ke C sharp. Hingga nadiku dia dan lagi berlagu. Okay, masuk F. Okay, aku ulang lagi. Kod dia E flat minor 7. Cinta aku mengasih. Masuk B flat minor. Masuk C sharp. Dan F. Okay, cara strumming dia simple lah. Contoh macam verse. Jika. Okay, strumming bawah. Jika. Okay, boleh faham eh? Okay, part yang terakhir kita akan belajar dia punya kod chorus. Kita start dengan B flat minor dekat fret pertama ataupun dekat fret yang ke-6. Okay, kita pulang ke mana yang senang eh. Okay, kod dia B flat minor. Dan kita pergi ke E flat minor. Dia masuk A flat ataupun G sharp. Dan kita pergi ke F. Dan kita pergi ke F sharp. Dan kita pergi ke C minor 7 flat 5. Do you want to
F. Okay, itu dia punya chord chorus. B flat minor, E flat minor ataupun D sharp minor, A flat ataupun G sharp, F, F sharp, C minor 7 flat 5 dan F. Okay, itu dia punya chord chorus. Okay, sebelum aku lupa, aku nak bagi tahu dia punya part chorus yang last tu, dia akan tukar key, dia akan naik key ke B minor. Okay. Eh, bila nak masuk, kita akan main part yang ni. Ku harap kau menanda. Anda memuji apa macam. Okay, masuk ke B minor. Dia up key. Okay, yang mula-mula tu kita main B flat minor. Okay, yang kedua kita akan main B minor. Okay, part yang okay, E flat minor, A sharp, A flat, C sharp, F sharp, kemudian C minor 7 flat 5, F, F, F sharp. Itu masuk B minor, dia punya chorus. Okay, dia punya chord B minor, E minor, A, D, G. Dan kita pergi ke, dan kita pergi ke C sharp minor 7 flat 5 dan F sharp. Okay, yang mula-mula tadi kita main kod kat C kan, C minor 7 flat 5 dia naik satu. C sharp minor 7 flat 5 dan F sharp. Okay, boleh faham eh?